Okay. Tujuan aku buat jadi driver OkJack awalnya sih emang buat deketin Mas Iqbal. Tapi sekarang ada yang lebih penting daripada itu. Aku mau nunjukin kalau aku tuh bisa lebih hebat daripada Mbak Asna. Tapi aku masih gak habis pikir sama kejadian barusan. Menurut aku itu semua tuh terlalu drama. Mbak Asna! Tapi itu kan cuman poskar. Cuman poskar? Ini lebih penting dari hidup gue, tau gak lo? Sarah! Jangan pergi dulu. Duh, apalagi sih Mbak Ade? Mbak Sarah harus minta maaf sama Mbak Asna. Soalnya udah bikin Mbak Asna sedih. Ya udah sih Mbak Ade, itu kan cuma postcard, bisa beli lagi. Oh, Mbak Sarah tega banget sih. Itu tuh bukan postcard biasa, Mbak. Itu postcard kesayangan yang Mbak Asna. Sekarang coba Mbak Sarah bayangin. Kalau misalnya Mbak Sarah punya barang kesayangan terus dirusak orang, gimana rasanya? Mbak Ade, tapi aku kan gak sengaja. Udah deh, aku pergi dulu menurut ini yang ambil orderan. Minta maaf dulu. Iya, nanti ya. Sekarang. Nanti. Sekarang. Nanti. Sekarang. Tuh, nangis. Ini ada apaan sih berdua pakai berantem-berantem segala? Ini nih, Mas. Mas Sarah bikin bahasa nangis. Ya nangis Asna apa lo? Udah, salin. Lo ngomongin apa kayak ke Mbak Ade? Gue mau ini dulu ngambil orderan dulu ya. Sini. Sarah sama. Udah, cep. Jangan nangis. Ini ada apaan sih sebenarnya sih, Sarah? Tanya aja deh Mbak Ade, gue pusing. Itu Mbak Sarahnya. Ini yang nangis. Ini dulu. Ah, ampun. Udah, jangan nangis. Coba kasih tahu dulu apaan. Itu Mbak Sarahnya bikin Mbak Sarah nangis. Jangan nangis dulu, berhenti dulu nangisnya. Ini dulu, cep. Sili, apaan lo? Ngapain Mbak Ade sampai nangis begini? Bukan gue yang bikin nangis. Kan ada diem dulu, gimana mau ngejelasin? Minta maaf ke Mbak Asna, males banget sih. Lagian kan bukan salah aku kalau kartu posnya Mbak Asna ketumpahan jus. Tapi apa aku minta maaf aja ke Mbak Asna? Pokoknya ya, aku harus bisa jadi lebih baik daripada Mbak Asna. Karena aku ini emang patut diperhitungkan. Masuk. Mbak Prima. Dek. Kenapa lo, Dek? Ada kesel banget, Mbak, sama Mbak Sarah. Emang Sarah ngapain lo? Dia gak ngapa-ngapain Ade, Mbak. Tapi dia numpahin minuman ke poskartnya Mbak Asna. Mbak Asnanya nangis. Ada juga udah suruh minta maaf, tapi dia gak mau. Gini deh, lo tuh udah gak usah ikut campur urusan mereka lagi, Dek. Nanti malah lo yang salah lagi. Kok jadi Ade yang disalahin sih, Mbak? Gue pengen nyalahin lo, tapi mereka kan udah punya masalahnya sendiri. Udah biarin mereka selesaiin. Daripada lo kayak gini nangis-nangis sendiri. Kasian Mbak Asna. Emangnya Mbak Prima gak kasian? Mau kasian tuh gimana? Orang gue gak tau kejadiannya. Udah biarin aja. Asna sama Sarah kan udah gede. Mereka bisa selesaiin masalahnya masing-masing. Gak peka banget sih, Mbak. Dek, lu udah ada kabar belum dari Seno? Mas Seno? Aduh. Gawat nih. Kita harus siap-siap kehilangan satu driver lagi. Hah?
Mbak. Bunga yang dibikin buket gitu ya, Mbak ya? Iya. Bunga mawar boleh? Boleh. Berapa, Mbak? 100.000, Mbak. 100.000. Iya. Nanti tolong ditapihin gitu ya biar enggak retakan di jalan. Oke, Mbak. Tunggu sebentar ya. Kasih, Mbak. Iya. Ngapain di sini? Mau beli bunga buat ibu, tapi aku nggak punya uang. Hari ini ibu ulang tahun. Oh gitu. Kamu emangnya mau beli bunga apa? Mawar merah, Kak. Ibu suka sekali mawar merah. Oh. Ya, sana ya. Pilih mau yang mana, nanti biar kakak. Beneran, Kak? Beneran dong. Ayo pilih yang mana? Makasih ya, Kak. Sama-sama. Mau yang ini deh. Mau yang itu ya. Ya. Yes. Mbak, ini berapa ya harganya? 10.000. Oh, 10.000 ya? Iya. Ya, Mbak. Terima kasih. Kasih. Bentar. Kasih. Adek, rumahnya di mana? Di dekat sini kok, Kak. Di dekat sini. Kalau gitu biar sekalian kakak antar itu. Asik, terima kasih lagi ya, Kak. Sama-sama. Yuk. Lumayan banget nih. Ada kipas angin, ada setrikaan, ada kulkas. Mas, ini cara nyicilnya gimana sih, cara kreditnya? Tinggal telepon Mbak Ade aja, Mbak. Itu kan ada nomornya, Mbak, di situ. Oh, iya ya. Nanti ditelepon deh. Emangnya Mbak Mawar mau beli apa sih? Kayaknya mau kredit setrikaan deh. Soalnya setrikaan di rumah udah rusak. Kenapa nggak kulkas aja, Mbak? Aku kemarin habis nyicil kulkas loh. Sebulannya cuma 200.000. Oh ya? Murah ya? Mas, ininya boleh aku pinjem buat difotokopi nggak? Fotokopi? Terjadinya hitam putih loh, Mbak. Nggak apa-apa, nanti biar Boni aja yang warnain.